Bagus Kahfi di klub Eropa. Bagus Kahfi mencetak 2 gol buat Jong Utrecht dalam laga uji coba pada Jumat 3 September 2021. Utrecht menang 5-2 atas La Louvière Centre. Dalam laga tersebut, Bagus dipasang sebagai starter. Pada laga debut sebagai starter pada laga non-resmi ini, Bagus langsung memberikan impact. Pemain bernomor punggung 9 itu diberikan kesempatan menendang penalti saat laga baru berjalan 5 menit. Bagus mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Jong Utrecht unggul 1-0. Tim asuhan dari J. Kalezic yang juga mantan pelatih PSM Makassar itu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-28 melalui Mesh Rich. Louvière kemudian memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-35 lewat tendangan bebas. Tak lama berselang, Bagus kembali menambah golnya. Dalam situasi kemelut di depan gawang, Bagus sukses mencocor bola sekaligus membawa timnya unggul 3-1 pada menit ke-37. Pada babak kedua, Mesh Rich ikut menyumbang 2 gol buat Jong Utrecht. Ia membawa Jong Utrecht unggul 4-1 lewat golnya pada menit ke-43 setelah berhasil memanfaatkan umpan tarik rekannya. Pada babak kedua, Bagus ditarik keluar pada menit ke-63. Setelahnya masing-masing tim menambah 1 gol, Louvière mencetak gol pada menit ke-73 lewat tendangan penalti dan memperkecil kedudukan menjadi 2-4. Sementara Jong Utrecht mempertegas keunggulannya menjadi 5-2 pada menit ke-82 lewat gol Yuriel Bernardina. Skor itu bertahan sampai akhir pertandingan.